dan seterusnya muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, tamat kalimah yang kita merafakkan sedikit-sedikit kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah dan kurnia-Nya kita diberi kesempatan dan peluang pada malam ini bersama-sama dalam satu majlis ilmu di mana majlis ilmu merupakan majlis yang disukai oleh Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan majlis ilmu juga merupakan majlis yang akan dipayungi oleh para-para malaikat. Mudah-mudahan majlis kita ini akan mendapat keberkatan dan rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Lebih dahulu saya ingin mengingatkan kepada semua muslimin muslimat yang hadir pada malam ini supaya mengikuti SOP yang telah ditetapkan oleh pihak surau sebagaimana yang digariskan oleh Jabatan Agama Islam Negeri Sembilan dengan mengimbas penimai sejahtera dan juga ataupun mendaftar di kaunter di bahagian hadapan surau tu dan mengambil suhu badan dan seterusnya mengamalkan penjarakan sosial lah, kan? Dan kalau boleh diminta semua jemaah semua muslimin muslimat yang ada supaya berada pada kedudukan masing-masing dan tidak bergerak lah, kan? Tidak apa ni waktu ini duduk rapat-rapat, kan? Dan dengan mengadakan penjarakan sosial. Baik, kita hadir di sini pada malam ini adalah untuk mengingati suatu hari yang besar, yang agung di dalam kalender Islam, di mana pada hari ini adalah terjadi satu peristiwa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa taala daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa dan seterusnya diangkat ke langit untuk bertemu Allah Subhanahu wa taala. Jadi untuk itu pihak jawatan kuasa surau Al-Azim telah mengundang dan menjemput penceramah yang tidak asing lagi kepada kita, yang kita selalu dengar suara beliau dan wajah beliau di kaca-kaca TV, kan, di radio, iaitu yang berbahagia Al-Fadhil Ustaz Mahathir bin Haji Jol. Dan beliau akan mengupas dengan lebih lanjut lagi berkenaan dengan peristiwa Isra' dan Mi'raj, kan? Di mana tajuk pada malam ini adalah rahsia Isra' dan Mi'raj. Jadi tanpa melengahkan masa, saya dengan ini persilakan dan menjemput dan berbahagia Ustaz untuk menyampaikan salam beliau. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wa hlul 'uqdatan min alsinatina yafqahu aqwalana. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم خير ما أوحيكم به تحية الإسلام وتحية الإسلام السلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إلى حضرات النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وبارك وسلم وإلى كافة الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين وإلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الأكرمين والتابعين وتابعيهم وإلى جميع أولياء الله الصالحين والشهداء والعلماء والفقهاء والمحدثين وإلى سائر مشايخنا ومشايخ مشايخنا وأهل أسانيدنا وسلسلاتنا وإلى أرواح أموات المسلمين وإخواننا الحاضرين والغائبين شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله.
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Alhamdulillah, pertama sekali saya syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dapat saya hadir pada malam ini memenuhi jemputan untuk sambutan Isra dan Mi'raj di Senawang ini. Ini tempat kedua selepas PKP 2 ini saya hadir, dan setelah banyak bulan di rumah, malah hampir setahun. Jadi rasa hati itu Masya Allah. Hadirin, kalau seseorang sudah faham hakikat sedapnya beramal, maka kalau terganggu sedikit, walaupun dari segi syarak dibolehkan, kerohanian itu akan terasa tercabar. Maksud saya, kita kan biasa solat berjamaah di masjid, sama ada masjid surau, sama ada solat lima waktu ataupun Jumaat. Tiba-tiba kita kena akur dengan pemerintah, sebab dafa'ul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih, menghalang kemudaratan itu dikedepankan daripada mengambil manfaat. Solat berjamaah dengan saf yang rapat itu manfaat yang sangat luar biasa. Tetapi dengan keadaan hakiki dalam suasana COVID-19 ini, maka kita kena akur dengan pemerintah untuk dihadkan jamaah solat waktu dan Jumaat. Demikian kalau solat berjamaah pun, kita solat sebegini dengan jarak-jarak sebegini, kita akur. Ini adalah perintah syarak juga untuk kita taat kepada waliyul amri. Pun begitu kerohanian, itu yang saya nak ceritakan. Kerohanian sudah pasti akan rasa lain, sebab orang yang solat berjamaah dengan rapat-rapat sebegini, hikmah dan rahsianya ada, zahir ataupun batin. Belum lagi kalau solat berjamaah di saf yang pertama, belum lagi kalau solat berjamaah di saf yang pertama di sebelah kanan imam, itu lebih afdal daripada sebelah kiri imam. Di situ ada nilai kerohanian masing-masing. Jadi kita doa pada Allah Subhanahu Wa Taala, mudah-mudahan suasana kembali seperti asal, kita dapat melakukan ibadah seperti sedia kala dan kembali kerohanian kita itu kepada yang asal, supaya dia tidak rindu sangat. Pun begitu, tidak ada sesuatu yang berlaku dalam dunia ini melainkan semuanya sudah ditakdirkan oleh Allah dalam ta'aluk tanjizi qadim untuk sifat iradah. Allah punya sifat iradah, yang dengan sifat itu Allah berkehendak. Ini kehendak Allah bila sejak qadim. Sebab itu disebut ini adalah kehendak Allah dengan sifatnya iradah dalam ta'aluk tanjizi qadim. Sebelum 50 ribu tahun ada langit dan bumi, apapun di antara keduanya, Allah sudah tetapkan berlaku COVID ini. Dan sekarang dijadikan berlaku ia, Allah lakukan ia, jadikan ia, adakan ia dengan sifat kudrah dalam ta'aluk tanjizi hadith. Kalau tadi tanjizi qadim, ini tanjizi hadith. Sehingga orang yang bertauhid kepada Allah, bila melihat semua ini, tenang sahaja. Memang ujian,
memang itu suatu cubaan, tetapi ini telah ditentukan oleh Allah dalam ta'alluq tanjizi qadim untuk sifat iradah. Itu namanya melihat sesuatu dengan kacamata tauhid. Itulah pentingnya kalau belajar sifat 20. Tetapi tidak cukup. Belajar sifat 20 itu hendaklah dimantapkan dengan belajar tasawuf. Sebab dengan ilmu manhaj sifat 20, kita kenal Allah dengan ilmu. Tapi dengan ilmu tasawuf, kita mengenal Allah dengan rasa. Orang tahu tom yam itu sedap. Tapi kalau tidak dirasa tom yam itu, tak tahu sedapnya macam mana. Orang tahu api itu membakar. Tetapi kalau tidak dirasakan bagaimana panasnya api itu dan boleh membakarnya ia, dia tidak tahu hakikat api itu. Kerana itu peri pentingnya belajar ilmu tasawuf yang ada. Isyaratnya di dalam Al-Isra wal-Mi'raj. Nanti kita akan lihat sedikit daripadanya, tetapi tidak dibahaskan. Malam ini kita untuk bicarakan tentang rahsia Isra dan Mi'raj. Terima kasih saya ucapkan pada pengerusi surau kita, tak sempat saya nak ingat nama beliau tadi. Demikian Al-Fadhil Ustaz Pengerusi Majlis, para masyayikh, tuan-tuan guru, para habaib, para asatidah, ustazah, ayah anda bonda, hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya akan gunakan slide yang ada ini, ada 83 slide. Satu slide, satu minit, bermakna satu jam lebih. Sebab satu jam 60 minit. Jadi kalau ikut nasihat guru kami, irsyadat guru kami, Syekh Muhammad Nuruddin Marbu Al-Banjari, kalau masuk waktu Isya, adhan dahulu. Kita akan sambung selepas adhan. Dan apabila masuk adhan, di masuk waktu solat, diadhankan. Itu adalah madhab Hanafi. Madhab Hanafi, adhan itu milik waktu. Sebab itu bila masuk waktu solat, diadhankan. Adapun dalam madhab kita Asy-Syafi'i, adhan itu milik solat. Bila nak solat, baru adhan. Contoh, kalau nanti kita tidak adhan, katalah malam ni kita akan solat sekitar pukul 9 contohnya. Nak solat nanti baru adhan. Sebab dalam madhab kita Asy-Syafi'i, adhan itu milik solat, bukan milik waktu. Tetapi dalam madhab Hanafi, adhan itu milik waktu. Jadi malam ini kita bertaklid kepada madhab Hanafi. Nah, begitu supaya kita faham hukum, kita jelas indahnya Islam itu tidak salah. Tapi jangan campur adukkan madhab, jangan memilih yang mudah-mudah selera dengan nafsu. Itu disebut tatabbu' ar-rukhas. Tatabbu' ar-rukhas ataupun talfiq yang dengan hawa nafsu itu tidak benar, itu tidak dibolehkan. Kita sudah masuk Syaban, tapi berbicara peristiwa yang berlaku pada bulan Rajab. Tidak masalah. Sebab bulan Isra Mi'raj itu sepanjang tahun, sepanjang bulan, sepanjang minggu, malah sepanjang hari kita kena ambil manfaat daripadanya. Sebab peristiwa ini bukan peristiwa biasa, tapi peristiwa luar biasa. Saya ingat masa saya kecil dahulu, ada seorang syekh alim datang daripada bandar ke kampung kami, 6 jam cerita ini. Baca kitab 6 jam. Sampai daripada asar tu sampai ke isyak baca kitab. Nah, orang zaman sekarang ini himmah sudah kurang. Himmah kesungguhan sudah kurang. Di samping masyghul hatinya dengan dunia dan dengan pekerjaan lain. Karena itu sesuai dengan keadaan ini, maka kita buat kesimpulan sahaja daripada kitab-kitab yang besar dan kecil, lalu kita buat sebegini supaya lebih faham dan kita ambil isinya untuk kita manfaatkan kebenaran peristiwa Isra dan Mi'raj supaya jangan dipertikaikan. Itu ada di dalam Al-Quranul Karim, dan peristiwa ini sangat agung, sangat besar. Kenapa?
disebutkan di dalam Al-Quran. Al-Quran itu kekal sampai bila-bila. Ayat ini ada di dalam Al-Quran, bermakna kekalnya Al-Quran, kekal juga ayat tentang Al-Isra wal Mi'raj. Bermakna orang yang boleh khatam Al-Quran setiap hari pasti akan jumpa dengan ayat surah, ayat pertama surah Al-Isra ini. Pasti siapa yang khatam 3 hari pasti jumpa ayat ini, 7 hari pasti jumpa. Ini bermakna mulianya ayat ini sentiasa dijumpai dan lebih lagi manfaat kalau difahami. Ia berlaku kepada makhluk yang paling mulia, iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Baik. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam itu bukan sahaja nabi dan rasul yang paling mulia, bahkan makhluk yang paling mulia alal itlaq. Al-Imam Al-Busiri menyebutkan, "Famablaghu al-ilmi annahu basharun wa annahu khairu khalqillahi kullihim." Dan kemuncak ilmu mengenal akan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam sebagai bashar, manusia. Bahkan wa khairu khalqillahi kullihimi, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam adalah sebaik-baik makhluk alal itlaq. Sebab itu ia berlaku pada makhluk yang paling mulia, nak menunjukkan peristiwa itu juga sangat mulia. Dan ia berlaku pada bulan yang mulia, iaitu bulan Rajab. Bulan Rajab ini dipanggil Ashhurul Hurum, bulan yang mulia. Ada 4 bulan mulia: Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan Rajab. Ulama bahas antara bulan-bulan yang mulia, bulan mana? Bulan 4 tadilah. Dan di kalangan 4 tadi, mana satu yang mulia? Ada mengatakan bulan Dzulqa'dah, sebab ia bermula bulan-bulan haji. Bulan-bulan haji, Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan Syawal sebelumnya itu. Ada yang mengatakan yang mulia adalah bulan Dzulhijjah, sebab padanya ada ibadah paling kemuncak, ibadah haji. Ada yang mengatakan bulan Muharram, sebab ia di awal bulan, awal-awal bulan adalah bulan Muharram. Ada juga ulama mengatakan bulan Rajab, sebab bulan ini terpisah daripada 3 bulan, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, bergembar. Dan Rajab satu yang terkeluar, tidak bergembar, maksudnya special lah bulan itu. Ala kulli hal, bulan ini memang bulan yang mulia sebab ia muqaddimah kepada bulan yang paling mulia, Rajab, Syaban, Ramadan. Tadi Tuan Imam kita berdoa, Allahumma barik lana fi Syaban wa balighna Ramadan wa a'inna 'ala as-siyami wal qiyami wa ghaddil basari wa hifdhil lisani wa qira'atil Qur'an ya rahimu ya rahimu ya mannan. Ya Allah, berkatilah kami pada bulan Syaban ini. Apa maksud barakah? Barakah dapat menggunakan masa dalam bulan Syaban dengan kebaikan, dengan amal salih. Itulah yang didoakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di awal pagi. Dan doa Nabi ini valid sampai sekarang walaupun Nabi dah wafat. Nabi pernah doakan, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkatilah umatku di awal pagi mereka. Ulama bahas apa yang dikatakan diberkati pada waktu pagi. Dia sempat solat subuh, tambah kalau berjamaah, dan dia duduk untuk berzikir kepada Allah dan baca Quran dan sebagainya. Itu termasuk di kalangan orang yang diberkati di bulan di awal pagi. Tambah kalau dia bersedekah di awal pagi. Usahakan tuan-tuan, puan-puan, hadirin hadirat, ayah dan bunda, bersedekah di awal pagi sebelum terbit matahari. Sebab ada dua malaikat doa di awal pagi. Ini rahsia keberkatan rezeki. Malaikat yang pertama, Allahumma a'ti munfiqan khalafa. Ya Allah, gantikanlah orang yang suka menderma itu yang lebih baik untuknya.
Sebab itu orang yang menderma di awal pagi itu, masya Allah, rezekinya bertambah-tambah, barakah. Tapi ada satu lagi doa daripada malaikat ni bahaya. Wa'ti mumsikan talafa. Ya Allah, binasakanlah orang yang suka menahan hartanya. Orang yang tak mahu sedekah. Sebab itu guru kami ajar pada kami, solat subuh jangan tak bawa duit. Solat subuh bawa duit banyak mana pun tak kisah, masukkan ke dalam tabung masjid ataupun surau kita ni. Sebelum kita nak masuk masjid, surau, subuh ataupun lepas subuh nanti masuk. Untuk yang tak berkesempatan, di rumah sediakan satu tabung. Namakan apa pun tabung itu, tabung subuh ke, tabung pagi ke, masuk. Masukkan. Kita masukkan isteri, anak-anak, cucu. Malah kita sebagai suami boleh wasiatkan, kalau meninggal, amalan ini jangan ditinggalkan. Duit, nah, masuk dalam itu. Buat dalam tin Milo pun tak apa. Masuk dalam itu. Nanti bila dah penuh, jangan bawa pergi Maidin. Kita nak buat amal, lah-lah Maidin juga. Itu kemudian nanti. Bawa ke surau kita ini. Apa nama surau kita ni, Ustaz? Surau? Al-Azim. Masya Allah. Al-Azim, Allah tidak akan gunakan perkataan Al-Azim melainkan yang paling besar. Sebab itu, Arash itu dipanggil Al-Azim. Sebab makhluk yang paling besar adalah Arash. Kalau ditanya orang makhluk yang paling besar, jangan dijawab gajah. Itu kalau budak-budak dijawabnya gajah lah. Sebab budak tadika, cikgu tanya, apa binatang paling besar? Cikgu tu pula selalu tanya dengan huruf. Apa binatang yang paling besar? Yang bermula dengan huruf G. G. Ha, jadi budak tadi jawab gajah. Cikgu tanya lagi, apa binatang yang mula dengan huruf D? Tadi G, ini huruf D. D. Huruf D. Apa jawab budak-budak tadika? Ataupun yang tadi tu, yang tadi jawab, yang lain tak jawab, dia yang jawab. Cikgu tanya, apa binatang mula dengan huruf D? Tadi G. Budak tadika, dia tak boleh soalan yang tinggi-tinggi, soalan yang ringan-ringan. Tu yang guna huruf tu. Apa binatang mula dengan huruf G? Budak tadi jawab, gajah. Cikgu tanya lagi, apa binatang mula dengan huruf D? Semua tak jawab. Budak tadi jawab. Dia jawab, dua ekor gajah. Sebab dia ingat apa? Sebab dia ingat makhluk yang besar, gajah. Cikgu dah mula marah. Naik atas kerusi kamu sebab nak mempermainkan saya. Walhal D itu boleh saja jawapannya, donkey ke, dolphin ke, kenapa dua ekor gajah? Cikgu dah mula marah. Naik atas kerusi. Budak tu naik atas kerusi. Cikgu tanya lagi, apa binatang mula dengan huruf M? Budak-budak lain takut jawab, sebab kalau salah mungkin naik atas meja. Tadi cikgu dah hukum atas kerusi, lah tak ada yang jawab, dia yang jawab. Cikgu dah risau apa jawapan dia tu. Budak tadi jawab, mungkin gajah. Sebab dalam fikiran dia, binatang yang besar itu gajah. Walhal cikgu bukan nak jawapan itu, cikgu nak jawab monyet ke, sebab M kan. Akhirnya cikgu marah, suruh dia keluar. Tapi dia tunggu di depan pintu macam sliding door macam ni, sebab masa tak habis lagi. Cikgu tanya lagi, apa binatang mula dengan huruf
Tak apa tuan-tuan, kita masuk dulu bab Isra' Mi'raj ni. Kalau ada kesempatan nanti kita sambung cerita bab gajah. Tak mahu saya datang, kita datang lebih jauh. Kita cerita ni dulu, ada kesempatan kita cerita bab gajah nanti. Hadirin, kebenaran Al-Isra' wal Mi'raj dibenarkan oleh Al-Quranul Karim, tadi sudah kita bicarakan. Yang kedua, dalam hadis banyak sekali hadis membicarakan tentangnya dan dibenarkan oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Sebab itu beliau digelar dengan As-Siddiq, yang membenarkan. Satu, sebab beliau membenarkan peristiwa Al-Isra' wal Mi'raj. Yang kedua, sebab imannya memang benar. Iman beliau memang benar. Kata sahabat yang lain, apa beza kami dengan Sayyidina Abu Bakar? Beliau solat, kami solat. Beliau berhijrah, kami berhijrah. Beliau bersedekah, na'am, kami pun bersedekah. Tapi satu, keimanan beliau itu payah untuk kami lawan. Itulah kelebihan beliau. Sebab itu beliau digelar, disebut dengan As-Siddiq. Dan nama asal beliau bukan Abu Bakar. Nama beliau sebenar adalah Abdul Ka'bah sebelum Islam. Bila masuk Islam, Nabi tukar jadi Abdullah. Abdul Ka'bah, hamba pada Ka'bah. Abdullah, hamba pada Allah. Tapi, mungkin sampai sekarang kita tidak tahu nama beliau Abdullah. Yang kita tahu nama beliau Abu Bakar. Itu adalah kunyah panggilan. Beliau dipanggil Abu Bakar, kata ulama, kerana dua sebab. Satu, kerana anak beliau, Sayyidatina Aisyah, satu-satunya gadis isteri Nabi, itu ada satu riwayat, ada 9. Riwayat ada 13. Riwayat 11, ada lagi yang lain. Ala kulli hal, hanya beliaulah yang satu-satunya gadis. Gadis dalam bahasa Arab, bikir. Bikir. Jadi, Abu Bakar. Bapa gadis. Siapa nama gadis tadi? Sayyidatina Aisyah. Sebab itu beliau dipanggil Abu Bakar. Yang kedua, Bakar itu bermaksud cepat, laju dan pantas. Sahabat lain ketika Nabi dakwah, ada yang tanya apa itu Islam, apa yang Islam ajar, begini begitu, kemudian bagi masa dahulu untuk fikir nak terima Islam ataupun tidak. Tidak kepada Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu, dakwah sahaja Nabi pada Islam, terus on the spot, cepat, laju dan pantas, ashadu an la ilaha illallah wa ashadu annaka Rasulullah. Sebab itu beliau dipanggil bapa cepat, laju dan pantas. Setiap solat jangan lupa Sayyidina Abu Bakar. Sampai sekarang antara amal jariah beliau ataupun asbab beliau, sampai sekarang terpenuhlah kotak amalan ataupun akaun amalan beliau, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Sebab tidak ada orang yang solat melainkan akan sebut benda ini, Sami Allahu liman hamidah. Di awal Islam tidak ada namanya Sami Allahu liman hamidah. Takbir intiqalat daripada satu rukun ke satu rukun, semuanya Allahu Akbar, Allahu Akbar, semuanya begitu. Termasuk daripada rukuk ke i'tidal, tidak ada Sami Allahu liman hamidah melainkan Allahu Akbar. Di awal Islam, apa yang berlaku? Satu peristiwa, Sayyidina Abu Bakar datang sedikit lambat ke masjid. Beliau bimbang, takut terluput rakaat. Lalu beliau masuk solat dengan tenang. Nabi sudah mulakan solat. Dan ketika masuk di saf solat, Nabi sedang rukuk. Apa yang harus dilakukan? Kita belajar cara untuk masbuk ini. Begitu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Beliau berbimbang-bimbang, takut tak dan. Ketika beliau berdiri dan takbiratul ihram dan rukuk, beliau sempat tamaninah bersama dengan Nabi. Ketika itu beliau bersyukur pada Allah, alhamdulillah, syukur dapat juga ikut Nabi sebab dapat tuma'ninah dengan Nabi ketika rukuk. Hukumnya apa? Hukumnya dapat walaupun dia tidak baca suratul
Fatihah sebab al-imamu dhamin. Imam menjadi penjamin. Walaupun tak dibaca, ditanggung oleh imam. Lalu bermakna beliau tidak luput. Dapatlah bersama dengan imam. Ketika beliau rukuk, hati beliau mengucap syukur pada Allah, alhamdulillah. Memuji Allah. Ketika Nabi rukuk ketika itu, datang malaikat Jibril. Ya Jibril, innallaha yuqri'u alaika salam. Allah bagi salam padamu. Fala taqul, jangan kamu sebut Allahu Akbar seperti biasa, bal qul, bahkan sebut sami Allahu liman hamidah. Itulah kali pertama Nabi baca sami Allahu liman hamidah. Sudah pasti jadi pelik kepada para sahabat. Lepas solat, Nabi sahabat bertanya, ya Rasulullah, lain kali ini tuan ketika rukuk, ketika i'tidal, ketika rukuk nak ke i'tidal, selalunya baca Allahu Akbar. Tetapi kenapa hari ini sami Allahu liman hamidah? Sami Allahu, Allah mendengar, liman hamidah, sesiapa yang memujinya. Siapa yang memuji Allah tadi? Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Tuan-tuan, puan-puan, ayah dan bunda, kita kan baca ni setiap kali solat. Fardu baik, sunat baik. Setiap kali kita baca itu, pahalanya dapat kepada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Dalam Al-Quran disebut ayat subhanalladzi asra. Perkataan asra memperjalankan. Ditambah lagi perkataan minal masjidil haram. Jelas di situ. Daripada al-masjidi al-haram ke al-masjidil aqsa. Masjid yang al-aqsa. Asra memperjalankan. Allah yang memperjalankan. Al-masjid, masjid tempat sujud. Al-haram yang haram. Tapi haram ini bukan lawan halal. Halal in, haram ini berasal dari perkataan hurmah. Hurmah yang dihormati, yang mulia. Jadi masjid yang mulia. Al-masjidil aqsa. Aqsa ini maksudnya yang paling jauh. Lawannya al-adna, yang paling dekat. Kita azan dahulu kita.
Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma rabbana. Allahumma salli wa sallim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Aqsa yang paling jauh. Sebab orang Arab Makkah, mereka berdagang dan sampai ke Syam. Syam itu empat buah negara. Palestin, Jordan, Lebanon dengan Syria. Itu namanya Syam. Lalu mereka nak tanya, kat mana yang paling jauh? Masjid itulah yang paling jauh. Sebab itu dipanggil Al-Masjidi Al-Aqsa. Sebulan pergi, sebulan balik. Dua bulan. Jelas disebut di dalam ini. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya. Maksud Allah yang jalankan Nabi. Pada malam hari, itu dipanggil Isra. Dari Al-Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang kami berkati sekelilingnya untuk diperlihatkan kepadanya tanda kekuasaan kami. Sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha mengetahui. Ada tiga perkataan ini, Asra, Allah yang perjalankan. Al-Masjidil Haram, Al-Masjidil Aqsa. Ini namanya Isra. Perjalanan bumi daripada Makkah ke Palestin. Al-Masjidil Haram, Makkah. Al-Masjidil Aqsa, Palestin. Pada waktu malam. Itu namanya Isra. Disebut dalam Al-Quran. Sebab itu menjadi ijma' pada orang ulama. Siapa yang mengatakan tidak benar berlaku peristiwa Isra, murtad orang itu. Sebab ini disebut jelas dalam Al-Quran. Kita laju sahaja ya hadirin sebab kita lihat masa ya. Waktu berlalu, berlaku bila waktu tu? Mudah-mudahan malam ni kita dapat manfaat dan kita dapat rongkaikan tentang peristiwa agung ini untuk jadi panduan akan datang. Nah, sebab peristiwa ini bukan sebarang. Saya harap saya ada masa dapat saya khatamkan slide saya, mudah-mudahan. Kalau saya lanjutkan dalam setengah jam ataupun 40 minit lagi, saya mohon izin semuanya. Sebab sayang juga kalau setengah. Sebab kalau setengah tak habis, tahun depan jemput lagi. Alah aku lihat. Mudah-mudahan sempat. Mudah-mudahan. Tuan-tuan, peristiwa ini bukan peristiwa ringan-ringan tak. Banyak peristiwa dalam Quran, penciptaan Nabi Adam alaihi salam, langit dan bumi. Cerita yang agak panjang, iaitu Nabi Musa dengan bangsa Qibti, orang Fir'aun, dengan Bani Israel untuk selamatkan bangsa Bani Israel. Itu sampai tiga juzuk tu. Tapi tidak dimulakan pun mana-mana cerita tadi dengan Subhana. Tapi ketika Allah ceritakan peristiwa Isra Mi'raj, Allah gunakan perkataan Subhana. Itu kalau nak detailkan satu jam tu, kalau nak detailkan yang tu saja. Tapi kita lalukan sahaja ya. Sebab itu peristiwa ini sangat luar biasa. Saya rasa tak puas kalau ceramah begitu saja. Sebab itu saya minta dengan AJK Surau, terima kasih nak sediakan ini supaya nampak. Nampak. Ini pun kita ada di rakam ini, nanti boleh tengok semula. Supaya peristiwa ini jangan berlalu sepanjang tahun, oh Isra Mi'raj kita anggap begitu saja, tidak, tapi rahsianya besar. Itu pun tak berapa nak cukup masa, tapi kita usaha untuk khatamkan. Bila berlaku Isra Mi'raj ini? Berlaku pada waktu malam. Mari kita lihat malam. Yang dikatakan malam itu maghrib sampai subuh. Itu namanya malam. Dan malam itu dibahagikan pada 1/2 malam, 1/3 malam. Ini penting kita tahu sebab ia melibatkan hukum hakam. Kalau 1/2 malam, ini tengah malam. Ini setengah malam, ini setengah malam. Kenapa kena tahu? Sebab kita ni nak masuk ke Ramadan. Alhamdulillah ya, doa banyak-banyak. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa balighna Ramadan. Ada juga riwayat menyebut wa barik lana fi syahri Ramadan. Nah, tapi kita guna riwayat yang masyhur wa balighna Ramadan. Sampaikan kami ke bulan Ramadan wa a'inna, bantulah kami
al-siyami untuk berpuasa, wal-qiyami untuk bertarawih, wa ghaddil basari supaya jaga pandangan mata, wa hifzil lisan menjaga lisan, wa qiraatil Quran untuk baca Al-Quran. Ya Rahimu Ya Rahman, wahai Allah yang Maha Rahim, wahai Allah yang Maha Rahman. Kalau kita tahu pembahagian malam sebegini, nanti kita akan tahu tentang sahur. Sunat sahur bila bermula setengah malam. Kita ambil ringan-ringan, setengah malam mula pukul 12. Pukul 12, itulah sunat sahur. Dapatlah fadilat. Bermakna sebelum waktu pukul 12, tak nama sahur. Itu nama mure. Tak nama sahur. Dapat fadilat sahur? Tidak. Orang yang sahur, inna allaha wa malaikatahu yusalluna alal mutasahhirin. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersolawat, maksud memberi rahmat pada orang yang sahur. Tasahharu fa inna fis suhuri barakatun. Hendaklah kamu bersahur kerana makan sahur itu ada keberkatan. Fadilat itu akan didapati setelah setengah malam. Sebelum itu tak dapat fadilat itu. Sebab itu penting tahu. Sama juga orang yang menunaikan manasik haji. Orang yang bermuzdalifah, walaupun daripada bumi Arafah, keluar daripada situ maghrib, sampai kat sini pukul 11 contohnya, tak boleh terus pergi ke Mina. Sebab wajib haji ada di situ, namanya bermabit di Muzdalifah. Dan bermula mabit itu selepas tengah malam. Hendaklah dia menunggu paling kurang 1 jam lagi. Ha, penting kita tahu. Sebab itu matematik ini juga penting untuk kita faham hukum fiqah. Kalau kita bagikan malam pada 1/3 pula, tadi 1/2, 1/3 yang pertama, 1/3 yang kedua, 1/3 yang akhir, ada hukum hakam di situ. Sebelum kita masuk pada Isra' Mi'raj, ada hukum hakam di situ yang namanya sahur tadi itu. Paling afdal sahur, waktu inilah dia paling afdal. Inilah juga paling sahur tadi dapat fadilat selepas tengah malam, tapi tak afdal. Afdalnya 1/3 malam yang akhir. Dan paling afdal tahajud waktu ini. Selepas kita solat isyak ini nak tahajud boleh? Boleh. Tahajud itu akan termasuk di dalam kategori qiyamul lail. Sebab tahajud yang didirikan, mana-mana solat sunat selepas isyak yang didirikan tanpa tidur dahulu, itu dalam kategori qiyamul lail walaupun namanya tahajud. Mana-mana solat sunat selepas isyak yang didirikan selepas tidur dahulu, itu disebut tahajud walaupun solat itu solat tarawih. Contoh, kita buka puasa, makan agak banyak cendol dengan roti john ataupun daging masak lemak salai, daging salai masak lemak. Baru ni saya makan dekat Segambut, masya Allah. Itu antara daging salai masak lemak antara yang paling sedap dalam dunia saya rasa. Itu qiyas. Kalau di Segambut dah sedap sebegitu, Nagori Sembilan lagi sedap. Itu maksudnya, itu qiyas tu lah. Baik tuan-tuan, solat sunat selepas isyak, nah, kalau tidak tidur dahulu, kategorinya solat sunat qiyamul lail. Contoh, lepas solat isyak sampai pukul 3 mata tak boleh nak tidur, pukul 4 kita solat tahajud lah. Solat tu namanya solat tahajud, tapi kategorinya qiyamul lail sebab ia solat tanpa tidur. Katalah kita tadi makan daging lomak, lagi daging salai masak lomak untuk buka puasa, masya Allah, solatlah maghrib, isyak pun dah solat dah, tak apa, nanti kita nak solat tarawih pukul 4 pagi nanti, pukul 3 pagi nanti. Ha? Kita pun bangkit pukul 3-4 pagi, solat tarawih. Solat itu namanya solat tarawih, tapi kategorinya tahajud. Boleh nak? Itu jangan keliru. Kategori saja, nama tak berubah. Nah, cuma dia solat tu tidur dulu kah?
ataupun tak tidur dulu kah? Ha, gitu. Yang paling afdal tidur dulu dan dilakukan begini. Ada satu lagi, 10 minit sebelum subuh ada namanya waktu apa tu? Imsak. Apa maksud imsak? Menahan diri. Menahan diri, jangan makan. Maksudnya sahur berhentilah. Bukan kata tak boleh sahur, boleh sahur, silakan. Hatta satu minit sebelum subuh boleh sahur. Tapi Nabi berhenti waktu inilah. Dengan bacaan 50 ayat Al-Quran ketika Sayyidina Anas bin Malik ditanya, Nabi berhenti makan sahur bila? Agak-agak 50 ayat dibaca. 10 minit dah lebih kurang. Ha, jadi kita sebab tu kita ada imsak. Ha, sunat berhenti ketika itu. Itu namanya imsak. Di mana berlakunya Isra' Mi'raj? Ha, ini yang istimewa. Berlakunya dekat sini. Sinilah Isra' dan Mi'raj. Bukan berlaku di awal malam. Bukan berlaku di tengah malam. Tapi berlaku di akhir 1/3 dan di 30 minit kat sini. Sebelum nak subuh. Ha. Waktu ini memang waktu yang sangat mencabar. Waktu ini lah. Tidur sedap. Nah, mimpi macam-macam waktu ni. Waktu inilah berlaku Isra' dan Mi'raj. Sebab itu dipanggil Lailan, tidak dipanggil Lailatan. Kalau Lailatan sepenuh malam, orang Arab kalau sebut Lailatun ataupun Lailatan bermula daripada Maghrib sampai subuh. Sebab itu Lailatul Qadar Allah guna Lailah, bukan Lailan. Lailatul Qadar, bukan Lailul Qadar. Sebab Lailatul Qadar berlaku sepenuh malam. Lailatul Qadar itu berlaku daripada Maghrib sampai ke subuh. Sama ada kita tahu ataupun tidak tahu, sedar ataupun tidak sedar. Katalah kita buka puasa kan masuk Maghrib tu, kita baca Bismillah. Pahala Bismillah tu 1,000 tahun. Kita sedar tak sedar, pahalanya 1,000 tahun. Kaum ibu buka kulit pisang ke ataupun limau, malam tu katalah bertepatan dengan Lailatul Qadar, pahala buka kulit pisang tu 1,000 tahun ma'ajah. 1,000 tahun. Sebab itu bukalah pisang setiap malam. Nak dapat 10 yang terakhir lah. Nak dapat pahala 1,000. Nah, kalau kita solat isyak malam tu, tarawih malam tu, kita sedar ke tak sedar malam tu Lailatul Qadar, tapi memang itulah Lailatul Qadar, pahala 1,000 tahun. Setiap yang dibaca semua, setiap yang dibuat semua, kerana Allah kasih pada umat Nabi. Bermakna daripada Maghrib sampai ke subuh, jangan terlepas. Nah, sebab itu Allah gunakan inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Tapi Isra' Mi'raj, subhanalladhi asra bi'abdihi lailan, tidak lailatan. Sebab peristiwa ini berlakunya bukan sepenuh malam, tapi malam yang akhir. Nanti tuan-tuan akan lihat apa rahsia lailan dengan lailatan. Mari kita lihat dahulu supaya kita lebih jelas. Bila ia berlaku, Nabi hidup di dua tempat, dua period, Makkah dan Madinah. Umur 1 tahun sampai 53 tahun, Nabi berada di Makkah. Umur 53 tahun sampai 63 tahun berada di Madinah. Isra' Mi'raj berlaku di Makkah, Madinah. Di Makkah. Di sinilah berlakunya. Di sini, ketika umur Nabi 52 tahun, berlaku peristiwa Isra' dan Mi'raj. Supaya kita jelas, dia bukan berlaku di Madinah, tapi berlaku di Makkah. Apa Isra' dan Mi'raj tu? Daripada Makkah dengan Buraq ditemani Malaikat Jibril dan Malaikat Mikail sampai ke Palestin. Di sini inilah namanya Isra'. Nah, perjalanan bumi waktu malam mesti, kalau siang bukan nama Isra'. Dan dari diikat Buraq dekat sini, naiklah Nabi langit pertama sampai langit yang ke-7, naik Sidratul Muntaha, naik ke Mustawa Arash. Itu namanya Mi'raj. Jadi Isra' dan Mi'raj.
daripada di sini Makkah, berhenti ke Madinah, berhenti di Sinai, Gunung Sinai, Jabal Tursaina, berhenti di Baitul Laham, berhenti dekat kubur Nabi Musa sini, dan di sinilah berlaku 11 peristiwa, termasuk satu peristiwa jin ifrit mengganggu Nabi dan 11 peristiwa yang lain. Kat mana berlaku tu? Di antara Baitul Laham ke Baitul Laham ke Baitul Maqdis di sini. Ha, inilah dia peristiwa Isra', Isra'. Ni semuanya Isra' ni. Mi'raj baru naik ke atas. Nah, untuk lebih jelas, ha, ni. Inilah namanya Masjidil Aqsa. Bukan dom yang warna kuning ni. Ini bukan. Ini namanya Sakhrah. Ini Masjidil Aqsa dekat sini. Yang gambar-gambar yang tuan-tuan puan-puan lihat tu, itu tidak. Yang paling tepat di sinilah Al-Masjidil Al-Aqsa. Baik. Yang dikatakan peristiwa tadi tu, daripada Makkah ke Taibah, Madinah, Madian, Jabal Tursaina, Baitul Laham, Baitul Maqdis, peristiwa ini sampai ke sini, ini namanya Isra. Supaya kita jelas ya. Kita selalu sebut Isra dan Mi'raj. Mana Mi'raj? Ah, di sinilah Mi'raj. Langit yang pertama sampai ke Arash, ini namanya Mi'raj. Jadi Isra dan Mi'raj. Baik. Apa yang boleh kita pelajari peristiwa tadi tu? Sedikit. Bermula peristiwa daripada Al-Masjidil Haram di Makkah dengan Buraq. Kemudian berhenti di Taibah. Ceritanya panjang, saya kompreskan, saya pendekkan saja ya. Turun dan solat. Anzil fasalli. Anzil fasalli, turun dan solat. Nabi turun dan solat di sini. Ada dialog, kerana panjang saya tak sebut ya. Kerana ini kita ambil yang penting. Kemudian turun ke Madian. Ini negeri Nabi Shu'aib. Turun di satu pokok yang pernah Nabi Musa berteduh di situ ketika Nabi Musa lari daripada Mesir. Sebab orang bangsa Qibti, orang bangsa Fir'aun ketika itu, nak membunuh Nabi Musa. Maka Nabi Musa keluar sampai ke Madian dekat negeri Nabi Shu'aib. Solat di situ, kemudian berhenti lagi di Jabal Tursaina di Mesir, tempat Nabi Musa bermunajat. Kemudian sampai ke Baitul Laham. Ini tempat kelahiran Nabi Isa alaihi salam. Dan akhirnya sampai ke Baitul Maqdis. Saya akan ceritakan satu-satu nanti. Lepas ini nah, tuan-tuan, berapa tempat berhenti? 1 2 3 4 5. Kenapa 5 tempat? Ha, itu. Kata ulama, ini adalah 5 tempat yang mulia sebab ada kaitan dengan nabi-nabi. Maka kerana ia tempat yang mulia, Nabi turun di situ untuk mengambil keberkatan. Inilah bahasa akidah dipanggil tabarrukan, mengambil barakah. Oleh kerana Nabi sendiri orang yang punya barakah, Nabi menambahkan keberkatan di tempat-tempat ini. Sebab itu tempat-tempat yang barakah, kita ambil barakah. Tempat orang soleh pernah solat, solat di situ. Orang soleh pernah bermunajat, munajat di situ. 5 tempat ini juga adalah isyarat. Solat 5 waktu sehari semalam akan jadi 5 waktu sehari semalam. Walhal ketika ini solat dah difardukan belum? Belum. Sebab difardukan nanti di atas. Ni atas ni. Nah, oleh kerana itu ini rahsia. Baik, mari kita lihat setiap kalimah di dalam ayat yang kita baca tadi itu apa rahsianya. Ayat ini masyhur. Kita nak kaji satu-satu secara laju. Pertama sekali, subhana, maha suci. Kenapa diguna perkataan subhana? Dalam ilmu al-ma'ani, ilmu al-balaghah, ini dipanggil kalimatul ijaz. Kalimat yang pendek tapi maksudnya mendalam. Maha suci Allah daripada sebarang kekurangan. Nak bagi tahu benda ini, peristiwa ini benar-benar berlaku. Maha suci Allah daripada bohong. Itu satu. Benda-benda cerita ini benar-benar berlaku. Yang kedua, maha suci Allah yang memperjalankan Nabi, perjalanan yang sangat jauh, tempat yang sangat banyak, dialog yang sangat banyak, tapi peristiwa ini berlaku singkat sahaja dalam setengah jam. Setengah jam je berlaku ni. Nanti saya akan tunjukkan.
Dan yang ketiga, nak bagi tahu Allah tidak sama dengan makhluk. Sebab itu Allah letakkan subhana di hadapan ini. Seolah-olah jaga-jaga. Jangan samakan aku dengan makhluk. Mari kita lihat poin yang kedua. Allah Maha Kuasa. Perjalanan jauh dalam masa yang singkat yang ditempuh oleh Nabi. Bagaimana tu? Saya akan tunjukkan, kita akan tunjukkan peristiwa ini daripada mula sampai akhir. Daripada mula sampai akhir secara visual, secara supaya mendekatkan pemikiran. Hakikat sebenarnya Allah Azza wa Jalla. Ini langit dunia. Langit yang kita lihat ke atas tu namanya sama'ud dunia, langit dunia. Nah, bermula daripada Makkah, pergi ke Taibah Madinah, pergi ke Madian, pergi ke Jabal Tursaina, pergi ke Baitul Maqdis. Di antara Baitul Laham dengan Baitul Maqdis, sinilah cerita jin Ifrit yang menggoda Nabi itu. Lalu kata Malaikat Jibril, mahukah kamu aku ajarkan kalimat, maksudnya bacaan-bacaan. Kalau kamu baca, terbakar jin itu. Ya mahu, maka diajar Nabi oleh Malaikat Jibril. Hafal doanya dalam pelbagai riwayat. A'udzu biwajhillahil karim wa bikalimatillahit tammatillati la yujawizuhunna barru wa la fajir min syarri ma khalaqa wa dhara'a wa bara'a wa min syarri ma yanzilu minas sama'i wa ma ya'ruju fiha wa min syarri ma khalaqa fil ardi wa ma yakhruju minha wa min syarri fitanil laili wan nahar wa min syarri tawariqil laili wan nahar illa tariqan yatruqu bi khairin ya rahman. Tabaka jin itu panjang, nanti ada doa dekat sini, boleh ditangkap gambar nanti. Dan sinilah berlaku 11 peristiwa. Saya akan cerita 11 peristiwa ini di akhir nanti dengan laju. Sebelum itu, daripada sini tadi sampai ke situ, inilah peristiwa pertama namanya Isra. Baik, diikat burak dekat situ. Maka naiklah Nabi langit yang pertama. Ini langit pertama ni. Di atas langit dunia ada 7 langit, tapi kita tak tahu, wallahualam. Nah, langit pertama ini besarnya, kalaulah bumi dalam hadis, bumi yang kita duduk sekarang letak di langit yang ini, bumi tadi tu hanyalah sebesar cincin di tengah padang pasir. Besarnya langit yang pertama. Langit yang kedua besar lagi. Langit yang pertama campur dengan bumi, letak di situ, hanyalah sebesar cincin di tengah padang pasir. Yang ketiga lagi besar, dua campur dengan satu, campur dengan bumi, letak di situ, hanyalah sebesar cincin di tengah padang pasir. Semakin besar, semakin besar, saya lajukan. Sampai langit yang ketujuh, paling besar sekali. Seluruhnya itu, seluruh langit-langit ini, langit dunia ni lain. Langit dunia kita ni lain. Ni langit yang kita baca dalam surah Tabarak tu. Alladhi khalaqa sab'a samawatin tibaqa. Ada 7 lapis langit itu. Itu langit tu di atas langit dunia. Inilah. Yang ni lebih besar. Ni lebih besar, lebih besar, lebih besar, lebih besar, lebih besar, lebih besar. Itu baru besar. Dalam riwayat Al-Imam Ibnu Asakir, hadis menyebut, itu tadi besar. Jauhnya, langit pertama nak pergi langit yang kedua, jauhnya 500 tahun perjalanan. Dua ketiga 500. Tuan-tuan kira sendirilah. Di sini, baru langit. Adakah Nabi berhenti di situ? Tidak. Sebahagian ulama' mengatakan, di Sidratul Muntaha. Sidrah, pohon bidara. Muntaha, yang paling jauh. Nah, di sini. Ini bukan langit dah. Ini bukan langit. Langit cuma 7 je. Ha, ni langit dunia kita. Namanya Sidratul Muntaha. Besar lagi banding dengan ini semua. Kemudian atas Sidratul Muntaha, sebahagian ulama mengatakan mustawa ataupun lautan di sini. Yang paling tinggi tadi, inilah namanya Arash. Yang tadi yang kita cerita gajah tadi tu. Nah, tahun depan kita sambung cerita gajah tadi, tahun depan. Nah,
Inilah makhluk paling besar sekali. Daripada langit pertama ini, kenapa dipanggil Mi'raj? Sebab Uruj. Uruj ini seperti satu tempat yang Nabi step on atas itu, dan Malaikat Jibril sebelah kanan, Malaikat Mikail sebelah kiri, dan dia naik macam lift. Ha, macam tu. Bayangkan sini ke sini berapa ratus tahun tadi? Allahu Akbar. Nah, kalau dicongak-congak sekali tuan-tuan tengok. Allah, cerita ni sangat luar biasa. Tak khatam malam ni, sambung tahun depan. Inilah namanya Mi'raj. Mi'raj yang pertama. Nah, Nabi dapat perintah solat di sini ataupun di sini, yang penting dekat atas. Sebahagian ulama mengatakan perjalanannya bukan macam ni, tapi melencong macam ni. Tapi yang pasti dapat di sini. Sebahagian ulama mengatakan 50 waktu sehari semalam dekat sini. Nah, pun begitu, setelah dapat 50 waktu semalam di Arash, apakah terus balik ke dunia? Tidak. Berhenti berjumpa dengan Nabi Musa alaihissalam di langit yang ke 6. Ha, ni di sini. Ha, dia keluar sikit daripada slide kita ni. LCD kita ni, ha, dia keluar sikit kat sini. Ha, ni ada ni sebenarnya ni. Turun kat sini, ini langit yang ke-6 Nabi Musa alaihissalam. Sebab di langit yang pertama Nabi jumpa dengan Nabi Adam alaihissalam. Langit yang kedua jumpa dengan Nabi Isa dan Nabi Yahya alaihissalam. Yang ketiga Nabi Yusuf alaihissalam. Yang keempat Nabi Idris alaihissalam. Yang kelima Nabi Harun alaihissalam. Yang keenam Nabi Musa alaihissalam. Yang ketujuh Nabi Ibrahim. Nampak tak nama Nabi ni? Siapa tak nampak? Memang tak nampak. Memang tak nampak. Sekejap saya bagi nampak. Nah, senang kita nak menghafalkan ini, setiap lagi ada rumus dia tu. Baik. Di langit yang ke-6 jumpa dengan Nabi Musa. Nabi Musa tanya, apa yang Allah bagikan padamu? Qad furidat alayya wa ala ummati 50 salatan. Allah telah fardukan kepadaku dan kepada umatku 50 waktu sehari semalam. Kata Nabi Musa, inna qaumi aqwa min qaumik. Kaum saya lebih kuat daripada kaum kamu. Farji' ila rabbik. Kembali pada Tuhanmu, minta kurang. Akur, Nabi Akur naik atas lagi. Ini sini nampak, ni ada sebenarnya ada nampak ni nah. Ha ni. Naik lagi, dapatlah kurang 45. Ha, merah ni sini nah. Ha, saya tak tahu kaum ibu Mak Ajah di luar nampak tak nampak. Ada. Awak nampak? Awak nampak ni nah? Alhamdulillah. Terima kasih. Baik, di sini dapat 45. Kata Nabi Musa, minta lagi kurang. Saya lajukan ya. Mintalah kurang lagi, kurang lagi. 9 kali naik. Setiap kali naik, dapatlah kurang berapa? 5. 50 asal. 45, 40. 35, 30. Seterusnya 5. Kata Nabi Musa, minta kurang lagi. Kata Nabi, inni qad istahyaitu rabbi. Malu saya dengan Tuhanku. Lalu difirmankan Allah, satu kebaikan menyamai 10 ganjaran. Jadi satu solat bersama dengan 10 solat, 50 solat, 5 solat sama dengan 50 solat. Turunlah Nabi daripada langit yang ke-6, turun balik ke sana. Turun balik ke sini. Nah, ambil lagi buraq, ambil lagi, barulah sampai ke sini, itu yang ke-5. Inilah dia peristiwa Isra' dan Isra' di sini dan Mi'raj. Hadirin, punyalah jauh. Makkah pergi Palestin 1 bulan. Balik satu, berapa tahun, berapa bulan dah? 2 bulan. Langit pertama 500 ni, semua ni, kata ulama', ia disebut dalam Al-Quran dengan Subhanalladhi asra bi'abdihi laylan. Laylan sahaja. Laylan maksudnya sebahagian malam. Beza dengan laylatan. Kata ulama' ni yang saya dengar sendiri daripada telinga saya, nah, daripada seorang alim, wali Allah dan seorang alim, sultan kepada ulama' di negeri Yaman, meninggal di Jeddah, Al-Habib Salim Ibn Abdullah Ibn Umar Ash-Shatiri. Beliau kata, ulama' mengatakan peristiwa ini tak lebih daripada 30 minit saja.
yang banyak-banyak tadi tu tak lebih daripada 30 minit. Masya Allah. Sehingga kata Al-Imam Al-Busiri, thumma yarudduhu minal arash. Kemudian Allah kembalikan Nabi daripada arash, qabla ayyabrudal farash. Sebelum tempat Nabi tidur tu sejuk. Sebelum sejuk, Nabi dah turun dah. 30 minit saja. Luar biasa tak luar biasa ni? Masya Allah. Kalau lailatan, inna anzalnahu fi lailatil, kerana ia berlaku sepenuh malam. Masya Allah. Nah, baik. Ini yang saya bacakan tadi. Sebab ia berlaku hanya 30 minit. Saya sempat Google dan tengok Jeddah Mekah nak pergi ke sini ni 1233 km, jauhnya itu. Itu baru jauhnya itu. Ha, hadirin, dan berlakunya tadi bila? Di 1/3 malam yang akhir dan 30 minit sebelum berlaku waktu subuh. Baik, poin yang ketiga tadi kita sebut Allah tidak sama dengan makhluk. Sebab itu Allah gunakan subhana. Sebab makhluk Allah jadikan di sini yang mengaji sifat 20 namanya hadis. Allah sudah ada ketika qadim, ketika azali. Allah sudah ada kat sini. Nah, yang dikatakan arasy tadi tu baru jadi dekat sini. Allah dah ada dah sebelum tu. Yang dikatakan langit, bumi semua dekat sini. Ini makhluk ni. Ini saya tidak syarahkannya sebab ini panjang. Nah, tapi tuan-tuan kalau mengaji sifat 20, saya pernah disebut dijemput oleh Jabatan Agama Islam Tampin, Tampin ke? Tak ingat saya. No? Tiga apa ni? 5 minggu saya dekat situ. Setiap hari Selasa saya hadir dan inilah yang kami bicarakan. Ini sangat penting hadirin, kalau boleh biar surau ini ada pengajian sifat 20. Khatam sifat 20, baca lagi kitab lain sifat 20. Khatam lagi. Guru saya bagi tahu surau masjid, sekolah, madrasah, universiti wajib mengajar 3 subjek ini. Aqidah, fiqah, tasawuf. Tafsir, hadis, tajwid itu kemudian. Bukan kemudian, maksudnya kemudian nanti tak. Mesti ada 3 ini dahulu. Wajib. Nah, sebab itu sangat penting. Allah sudah ada ketika itu. Yang kita sebut yang banyak-banyak tadi itu adanya dekat sini. Yang kita sebut sebagai arasy, langit kat sini. Ah, 7 langit pun dekat sini. Allah dah ada sebelum itu. Sebab itu Allah tidak sama makhluk. Allah bukan di arasy, Allah bukan di langit. Sebab kalau kita katakan Allah di arasy, ni arasy, nanti ada ayat seolah-olah mengatakan Allah di langit. Langit mana pula? Langit dunia ke? Langit ini ke? Ha, jadi nanti makin confused. Sebab Allah sudah ada sebelum ada semua ini, Allah sudah ada. Baik. Jadi yang jumpa di atas tu jumpa Allah ke tidak? Disebut oleh Al-Imam An-Nawawi ketika mensyarahkan hadis Isra dan Mi'raj ini, faraja'tu ila rabbi. Apa kata beliau? Maknahu, maknanya raja'tu ilal mawdi' alladhi najaituhu minhu awwalan fa najaituhu fihi thaniyan. Maksudnya, maka aku kembali ke tempat bermunajat, bukan kembali pada Allah, kembali ke tempat bermunajat, bermunajat dengan Allah di situ. Pada yang mula-mula dapat 50 tu, kembali lagi ke situ, minta lagi munajat pada Allah. Bukan minta Allah ada di situ. Sebab Allah ada tanpa tempat. Kalau tempat bermunajat, kita bermunajat di surau masjid. Apakah Allah di surau masjid? Sama juga. Karena itu, Nabi bermunajat di Sidratul Muntaha ataupun Arash. Bukan Allah di Sidratul Muntaha ataupun Arash. Nabi Musa bermunajat di mana? Bukit Tur Sayyina. Nabi Yunus bermunajat di dalam perut ikan Nun. Apakah Allah dalam perut ikan Nun? Tidak. Nabi Ibrahim bermunajat di Palestin. Inni dahibun ila rabbi sayahdin. Sesungguhnya aku pergi kepada Tuhanku di Palestin. Bukan Tuhan di Palestin. Bermunajat di Palestin. Kita bermunajat di surau Al-Azim. Apakah Allah dalam surau Al-Azim? Ah, yang ditampoi apa pula jadinya? Yang diseremban apa pula jadinya? Allah ada tanpa tempat. Ah, kita yang bermunajat di situ. Mari kita lihat Asra dengan Alladhi. Alladhi, kita selalu sebut Subhanallah. Kenapa di sini tidak disebut Subhanallah? Alladhi memang dah diketahui. Allah tu yang
Maha Suci. Tak perlu lagi sebut Allah. Ini disebut sebagai balaghah, ya. Asra yang memperjalankan, Allah yang memperjalankan, bermakna kalau semut dalam poket saya bagi tahu kawannya dekat PJ, saya tadi keluar asar, kemudian balik isyak, dah sampai ke PJ. Kawan-kawan semut dekat PJ tu agak-agak apa mereka kata? Walhal semut tadi masuk dalam poket kami ataupun kereta kami. Sebab itu begitu juga, bukan Nabi yang berjalan tapi Nabi diperjalankan. Kenapa digunakan perkataan bi'abdihi? Subhanallazi asra bi'abdihi. Kenapa tidak bi Muhammadin, bi rasulihi? Kenapa tidak? Sebab abdihi ini isyaratnya hamba. Hamba yang dikatakan hamba ruh dan jasad. Peristiwa ini Isra dan Mi'raj berlaku ruh dan jasad. Bukan ruh saja mimpi, tapi ruh dan jasad. Sebab itu luar biasa. Kalau saya cerita dengan tuan-tuan, saya cerita waktu subuh. Saya kata malam tadi saya pergi ke Yaman, kemudian sempat pergi ke Madinah ziarah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian buat umrah di Makkah, kemudian pergi ke Morocco, kemudian pergi ke Lebanon, pergi ke Syam. Subuh ni dah sampai dekat sini. Agak-agak tuan-tuan kata apa pada saya? Ustaz Muhadir, are you okay? Ada maksudlah tu. Are you okay tu? Nah, saya kata tak, saya mimpi saja. Mimpi tak apa, panjang lagi pun tak apa, apa saya mimpi. Tapi kalau berlaku dengan ruh dan jasad, ini luar biasa. Abdun, hamba, pangkat yang paling tinggi, penghambaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diakui oleh Allah. Kenapa tidak tuan-tuan diuji dengan penyiksaan oleh orang kufar Quraisy ketika itu? 3 tahun diboikot di lembah Abi Talib, tak boleh bermunakahat, tak boleh jual beli dengan orang-orang di Makkah ketika itu. 3 tahun sampai habis harta Sayyidatina Khadijah Al-Kubra. Mereka makan kulit-kulit pokok kayu sahaja, kadang-kadang kulit-kulit binatang saja. 3 tahun keluar daripada itu meninggal Abu Talib. 3 bulan selepas itu meninggal Sayyidatina Khadijah. Nabi sedih. Terus Nabi pergi ke bumi Taif sebulan, mendakwah, seorang pun tak terima. Malah ketika Nabi keluar daripada bumi Taif, dilempar dengan batu. Saya pergi ke situ, tuan-tuan pergi ke situ dan pergi dengan mutawif yang tahu sejarah dan boleh ceritakan, nanti akan terkesan. Nabi sedih, sebab itu tahun itu namanya Amul Huzni, tahun sedih. Nah, Nabi tetap pasrah pada Allah, diakui penghambaan Nabi. Nah, kemudian hambanya didekatkan, maksudnya Nabi dengan Allah. Itu maksudnya hamba Nabi, nya Allah, di attach hambanya, hamba Allah. Apabila di attach dipanggil mudhaf, mudhafun ilaih. Itu namanya idhafatu tashrifin wa ijlalin wa i'zamin. Ini adalah suatu kedekatan, sandaran yang mulia, yang tinggi, yang agung. Sandaran. Kalau dikata begini, insyaAllah minggu depan Ustaz Muhadir akan ceramah di Senawang. Mungkin sebahagian orang tak tahu Ustaz Muhadir, siapa Ustaz Muhadir itu? Itu memang lumrah. Nah, sebab Ustaz Muhadir tak terkenal. Tapi kalau di attach nanti minggu depan, anak murid Sheikh Nuruddin akan ceramah di Seremban. Orang tak sebut Ustaz Muhadir tapi menggunakan nama yang lebih terkenal, Sheikh Nuruddin, tapi guna nama anak murid Sheikh Nuruddin. Orang lebih tahu Sheikh Nuruddin. Anak murid beliau. Dikenal orang tak? Kenal. Sebab di attach ataupun disandarkan dengan sesuatu yang lebih terkenal dan mulia. Sama juga dengan pintu kapet. Kapet surau dengan kapet pejabat, sama kapet. Malah kapet surau, kapet yang dah lusuh dah lama. Kadang-kadang setengahnya bila kita sujud bukan atas kapet, atas simen. Sebab dah lah. Tapi ada kapet pejabat yang tebal baru, masya Allah, kalau sujud masuk dekat mata ni. Terlalu tebal dan baru.
Tapi kenapa tidak seorang pun yang berani masuk surau walaupun kapitnya lusuh dengan selipar? Tapi orang masuk pejabat dengan kasut dan selipar memijaknya, mungkin baru sebentar tadi kasut dan selipar itu memijak najis. Kenapa? Adakah orang masuk surau masjid ni yang ada kapit dengan selipar? Tak pernah. Kalau ada pun, tak sampai lama kena pulas telinga dia oleh noja. Yang tak tahu kan ni masjid. Sebab kapit masjid, kapit surau, jadi mulia tu. Kapit pejabat, nah, bezanya itu. Sama juga dengan pintu surau, pintu masjid. Sama kayunya, pintu tu sama. Pintu surau dengan kayu, pintu tandas dengan kayu, pintu surau, masya Allah, masjid licin, tak ada apa. Nah, tapi kalau pintu tandas, macam-macam iklan dekat situ. Nah, akhirnya banyak sangat iklan. Ada seorang ini, dia pun marah, dia pun ambil semua di sini, jangan conteng, dia tulis. Kawan datang tu tulis, hang pun conteng, kamu pun conteng. Nah, bila Nabi? Itu maksudnya. Nah, Nabi disebut abduhu, mulianya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rahsianya lailan sudah kita sebutkan tadi, lailan sudah kita sebut, saya tidak ulangi balik. Tambah satu lagi, lailan malam, banyak peristiwa penting berlaku pada waktu malam. Isra dan Mi'raj malam. Nuzul Quran, inna anzalnahu fi lailatil malam. Doa Nabi Yaqub dikabulkan pada waktu malam. Munajat Nabi Musa malam. Wa wa'adna Musa arba'ina lailatan. Nabi Musa keluar daripada Mesir tahajud pada waktu malam. Baik. Apa rahsia kalimah minal Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa? Apa rahsianya? Rahsianya daripada masjid ke masjid, di masjid orang solat, jadikan solat itu prioriti dalam kehidupan kita. Izinkan saya dalam 20 minit lagi nak. Kepentingan solat dalam kehidupan itu sangat penting. Tanah itu juga isyarat. Tanah daripada Makkah ke Palestin itu milik orang Islam. Nah, rahsia barakna haulahu, keberkatan Masjidil Aqsa dan bumi Palestin itu sangat barakah sekali. Sebab di situlah banyak disemadikan para jasad para nabi dan rasul. Nabi Yaqub di situ, Nabi Sulaiman, Nabi Daud, Nabi Ibrahim alaihissalam juga di situ. Linuriyahu min ayatina, untuk kami tunjukkan kepada Nabi tanda kekuasaan kami. Di sini ada beberapa isyarat. Satu, sebahagian tanda telah disebutkan dahulu. Yang kedua, keunggulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dibandingkan dengan para nabi dan rasul. Nanti kita akan lihat Nabi mengimami para nabi dan rasul di Masjidil Aqsa. Keunggulan manusia sebagai makhluk paling mulia. Kenapa? Nabi ketika sampai di langit yang ketujuh ditemani oleh Malaikat Jibril. Nak naik ke Sidratul Muntaha, surrender Malaikat Jibril. Hatta hadzal had, ya Rasulullah, saya temani tuan sampai tahap ni saja. Kata Nabi, ya Jibril, bukan ketika ini seorang teman meninggalkan temannya. Kenapa daripada awal temankan saya, tapi dekat sini kenapa tak? Lalu kata Malaikat Jibril, wama law khatawtu khutwatan laharaqt. Kalau aku melangkah satu lagi langkah, pasti aku akan terbakar. Malaikat Jibril dijadikan daripada nur cahaya. Tapi cahaya dekat Isra Mi'raj sangat kuat, sangat agung. Sampai Malaikat Jibril bagi tahu kalau saya masuk satu step lagi, saya akan terbakar. Wa ma minna illa lahu maqamun ma'lum. Tidaklah bagi kita melainkan setiap orang ada maqam yang tertentu. Nah, manusia boleh lepas kat situ. Kata ulama, tempat yang Malaikat Jibril tidak boleh lepas, bukan sahaja Nabi boleh lepas, tapi selipar Nabi boleh lepas. Selipar, selipar Nabi itu, na'al dipanggil. Bayangkan, Nabi Musa AS ketika munajat dengan Allah di Bukit Tursaina di Mesir di dunia, menghampiri di kawasan ini, Allah katakan, ya Musa, ikhla' na'laik, fa'innaka bilwadil muqaddasi tuwa. Wahai Musa, buka kasutmu, sekarang kamu menghampiri tempat yang mulia.
tuan-tuan, puan-puan, Nabi Musa bermunajat dengan Allah di dunia, buka selipar. Nabi lepas 7 petala langit pakai selipar. Sehingga kata ulama, siapa yang mengatakan selipernya, kasutnya lebih mulia daripada kasut Nabi, murtad orang itu. Mulianya kasut Nabi. Tempat yang Malaikat Jibril tidak boleh lepas, kasut itu boleh lepas. Ini yang paling penting dalam peristiwa ini, kepentingan solat. Saya tak ada masa yang panjang ya, nanti mudah-mudahan ustaz lain boleh bicarakan. Tetapi sedikit kepentingan solat itu, kenapa? Tadi, 5 tempat tadi semuanya solat. Tidak adalah berhenti kat sini, mandi dulu, rehat dulu, makan dulu, tak. Turun solat, terus jalan, turun solat, terus begitu. Solat sahaja bermaksud, solat itu sangat penting dalam kehidupan kita ini. Yang kedua, daripada masjid ke masjid. Masjid ni simbol solat. Nah, jadi solat ke solat. Jadi dalam hidup ini, biarlah kita solat daripada awal baligh sampai kita meninggal dunia. Nah, itu kita minta ya, jangan tidak solat. Masjid ke masjid. Baik. Keunggulan Nabi Muhammad SAW dibandingkan dengan Nabi dan Rasul yang lain. Kita tahu tadi Nabi Adam langit yang pertama, Nabi Isa dan Nabi Yahya yang kedua, Nabi Yusuf, Nabi Idris, Nabi Harun, Nabi Musa dan Nabi Ibrahim. Agak-agak kalau di Padam ini, Allahumma salli 'ala Muhammad. Baik. Ah, ini ya. Baik. Ini nabi-nabi ni agak-agak kalau di Padam slide ni boleh hafal tak? Asal-asalnya. Kalau tak boleh tak apa, sebab ada kaedah untuk menghafalnya ni. Kaedahnya ialah ha, ni kaedah dia. A'yahuma, ni ada alif ni. A'yahuma, tapi kena jawi ataupun guna Arab lah. Alif, Ain, Ya, Alif, Ha, Mim, Alif. Ada 7 huruf kan? 1, Ona, Renda, Nala, Muna, Anja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ni sama 7 ni. Ha, hafal ni saja, insyaAllah tahulah kita. Sebab, kenapa A'yahuma? Sebab Alif Nabi Adam, Ain Nabi dan Yahya, Ya Nabi Yusuf, Alif Nabi Idris, Ha Nabi, Mim Nabi, Alif Nabi. Itu namanya A'yahuma. Ha, nanti boleh balik apal ni tak apa. Balik nanti balik ke rumah apa A'yahuma pun tak apa dah. Apa Ustaz Mahathir syarah malam ni, A'yahuma nah? Tak apa dah. Alif Nabi Adam, Ain Nabi Isa dan Yahya, Ya Nabi Yusuf AS, Alif Nabi Idris, Ha Nabi Harun, Mim Nabi Musa, Alif Nabi. Nah, ini sebenarnya kalau kita nak bicara dalam sudut yang lain, ada lagi. Kalau ulama sufi, 7 langit ini itu boleh membawa kepada 7 maqam mengenal Allah. Ini namanya ni. Tapi yang ini tak sempat malam ini. Ini tahun depan. Ini ada 7 maqam. Nabi Adam maqam mengenal diri, namanya muhdith. Nabi Isa ni maqam ruh, sebab yang menggerakkan diri itu ruh. Maqam jamalullah, sebab Nabi Yusuf jamal, cantik. Maqam jannatain, sebab Nabi Idris pernah masuk ke dalam syurga. Nabi Harun disaingi oleh kaumnya, sebab itu maqam mahabbah. Nabi Musa kan bermunajat di Bukit Tursaina, maqam munajat. Nabi Ibrahim sanggup untuk sembelih anaknya Nabi Ismail, 82 tahun menunggu anak beliau. Sebab itu Nabi Ibrahim selalu doa bersama dengan Sayyidatina Sarah selama 82 tahun tak dapat anak. Beliau baginda selalu doa, Rabbi habli minas salihin. Dalam Quran sebut, Rabbi habli minas salihin, ya Allah, bagikan padaku hamba yang soleh, anak yang soleh. Lalu akhirnya umur 82 tahun dapat anak, namanya Ismail. Sebahagian ulama mengatakan Ismail berasal dari perkataan Isma',
Isma' dengarlah ya Allah. Ana, ini sekadar bagi tahu sahaja, tetapi tak disyarah malam ni sebab yang ini panjang. Ini kalau nak syarah tahun depan. Ana, kalau jemputlah insya-Allah saya hadir. Insya-Allah, tapi tak janji. Nah, sebab saya dah tersebut dah ni. Saya dah tersebut dah ni. Kalau tak sebut tadi boleh tarik balik. Nah, kalau jemput saya insya-Allah, tapi tahun depan. Bulan Rajab. Kita akan cerita 7 maqam mengenal Allah melalui yang ini. Nah, ya, sedikit kalau kita nak hafal Rasul Ulul Azmi kan ada 5. Mengikut keutamaannya ma'an. Mim Nabi Muhammad, alif Nabi Ibrahim, mim Nabi Musa, ain Nabi Isa, nun Nabi. Taklah kita lenguh nak kira satu-satu. Boleh dihafal tadi. 7 langit tadi ada menunjukkan Nabi dan Rasul di situ. A'ya huma. Kalau ini ma'an. Baik. Huwas sami'ul us-sami'ul basir. Ini Allah mempunyai sifat ma'ani yang membezakan kita dengan Mu'tazilah. Ini sifat 20 ni. Saya tidak syarahkan ya. Zat sifat Allah, af'al Allah tidak sama dengan makhluk. Sebab itu dikaitkan dengan subhanah. Allah mendengar dengan sifat sama, bukan dengan telinga. Allah melihat dengan sifat basar, bukan dengan sifat mata, bukan dengan mata. Sebab subhanah, maha suci Allah, tidak sama dengan makhluk. Dalam ilmu tasawuf, Allah mendengar dan melihat dengan inkisyaf, tidak terlindung. Ini dalam sifat 20. Ha? Baik. Oleh kerana masa tak berapa nak cukup, saya lajukan sahaja beberapa peristiwa yang kita sebut tadi tu. Daripada Baitul Laham sampai ke Baitul Maqdis. Ini sepintas lalu saja ya. Daripada Makkah tadi ke Taibah, Baitul Laham ke sini. Nak Baitul Laham ke sini, ada gangguan Jin Ifrit. Dan berlaku 11 peristiwa. Disebut oleh Sayyid Muhammad ibn Alawi Al-Maliki dalam kitabnya Al-Anwar Al-Bahiyah Min Isra' wa Mi'raj Khairil Bariyah. Inilah dia 11 peristiwa itu. Daripada satu ni sampai 11, tambahan Al-Imam Syami, ada lagi 4. Tambah lagi yang lain, ada lagi 6. Keseluruhannya 11 campur dengan 4, 15 campur dengan 6, 21. Kita lihat barulah di situ sampai ke Baitul Maqdis. Jin Ifrit dahulu. Ini doa Jin Ifrit. Silakan tuan-tuan nak tangkap gambar, silakan. Kalau tidak mungkin ada dekat di luar, saya tak pasti ya. Ada buku namanya Doa Orang Saleh. Ini saya tak berani nak bagi tahu, tetapi kalau pengalaman saya, masya-Allah. Ini pengalaman saya. Waktu dulu pernah mengajar di UIA dulu. Ada budak kena makhluk halus lah. Ini sangat mujarab ketika dibaca. Ini pengalaman saya ya. Tuan-tuan, puan-puan lebih tahu lagi. Lebih banyak lagi pengalaman. Ini diamalkan, Masya Allah. Kalau kita amalkan ini, pendinding diri kita. Diamalkan paling kurang pagi sekali, malam sekali ataupun petang sekali. Kalau diamalkan ketika kita takut, itu sangat bagus sekali. Ini bukan sebarang ni. Doa ni diajar Isra' dan Mi'raj, bukan waktu biasa-biasa ni. Masya Allah, silakan tuan-tuan ya untuk mengamalkan. Baik, secara laju, setelah tadi tu, Jin Ifrit kat sini tadi doanya, ni doanya, maka ada 11 peristiwa. Saya lajukan, hadisnya panjang tapi kita rangkumkan. Peristiwa pertama, Nabi melihat ada orang menanam hari ini, esok dah ambil dah. Dan tak putus-putus. Ni apa isyarat ni? Orang yang berjuang pada jalan Allah, satu kebajikan digandakan 700 kali ganda. Begitu juga orang yang infak, bersedekah, pahalanya sangat besar sekali. Orang yang bersedekah itu pelik. Dalam Al-Quran menyebut kalau orang itu dalam sakaratul maut dan ada sedikit lagi masa dipanjangkan umur, dia tak minta solat. Dia tak minta untuk pergi haji, umrah, tak. Tapi dia minta untuk sedekah. Laula akhartani ila ajalin qarib. Ya Allah, kalau engkau akhirkan, injakkan ajalku sedikit lagi ke satu tempoh, la asaddaqa wa akum minas salihin. Aku akan bersedekah
dan menjadi orang yang saleh. Kenapa sedekah? Banyak, banyak fadilat. Tapi malam ni kita kongsikan 5 sahaja untuk kita senang ingat. 1, lampu. Setiap amalan dalam kubur jadi lampu. Tapi lampu yang paling cerah dan terang cahayanya, lampu sedekah. Diingat lampu. Yang kedua, pintu. Syurga ada 10 pintu. Orang yang selalu solat duha, ada pintu namanya duha. Orang yang selalu bersaum, berpuasa, nama pintu tu Rayyan. Orang yang selalu bersedekah, pintu tu namanya Sakhawah. Dan pintu tu paling besar. Berapa dah ni? 2. 3. Orang yang bersedekah itu tanda amalan soleh lain diterima oleh Allah. 4. Orang yang bersedekah senang sakaratul maut. Dan orang yang bersedekah mudah hisap oleh Allah. Boleh ingat 5 tadi? 1. Lampu. 2. Pintu. 3. Amalan soleh. 4. Sakaratul maut. Yang kelima, hisab. Hisab. Nah, kita ulang balik. Yang pertama, lampu apa? Lampu yang paling cerah dalam kubur. 2. Pintu. Pintu paling besar di syurga. 3. Amal soleh. Kalau dia bersedekah, itu tanda amalan soleh lain diterima Allah. 4. Sakaratul. Mudah dia sakaratul maut. Dan yang kelima, hisab. Nabi berjalan, cium bau yang sangat harum. Rupa-rupanya keluarga Masyitah. Masyitah ni bukan nama orang. Masyitah ni asal perkataan dia Mishth. Mishth tu sikat rambut, sikat. Ada seorang perempuan yang tugasnya menyikat rambut anak Fir'aun. Jadi oleh kerana dia perempuan tu namanya Masyitah. Tapi bukan namanya Masyitah, bukan. Tetapi seorang perempuan yang menyikat rambut Fir'aun. Akhirnya dia dan keluarganya dicampakkan ke dalam kawah yang penuh dengan air yang panas. Ada yang mengatakan minyak yang panas. Ada orang hantukkan kepala ke batu, berdarah, pecah, dikembalikan balik, hantuk sampai otak semua sekali dan berterusan. Macam mana? Orang ini orang yang tidak solat fardu. Solat fardu. Kalau tidak solat sunnah, tidak sampai macam ni yang fardu. Ada orang yang rupanya manusia tapi kelakuannya binatang. Maaf, memakai cawat, tutup, maaf, kemaluan dan dubur dengan sepotong kain. Merangkak-rangkak seperti unta dan kambing. Berjalan mundur mandir, menjerit. Makan pohon yang berduri. Buahnya keras, pahit dan batu. Batu panas dan kerikil tajam dimakan dia. Daripada pindra ke Jahannam. Orang ini orang yang tidak mengeluarkan zakat. Jaga-jaga ya. Orang yang dihidang, depannya tu makanan daging yang dimasak sedap. Tapi sebelah tepi ada daging yang mentah busuk. Dia ambil yang mentah dan busuk ni. Ini apa ni? Gambaran orang yang berzina. Ada isteri yang halal, yang lain pula dia pergi. Sebatang kayu. Nabi berjalan, ada sebatang kayu melintang di jalan. Pakaian ke? Apa yang lalu akan rosak, robek. Ini gambaran balasan orang yang menghalang dakwah. Seorang lelaki berenang di dalam sungai darah, mulut dilempar dengan batu sehingga berdarah mulut dan muka. Ini gambaran orang yang makan riba. Dekat ni tadi, di sini Nabi lihat 11 ni. Seorang lelaki kumpul seberkas kayu api, tak larat nak angkat, ditambah lagi. Orang ini orang yang khianat pada agama dia. Dia bagi amanah, dia khianat. Ada orang yang Nabi lihat menggunting lidah dan bibir dengan gunting besi. Putus, tumbuh, gunting lagi. Tak putus-putus. Orang ini orang yang menyebar fitnah. Jaga-jaga. Tambah zaman sekarang ni ada WhatsApp, ya Allah. Ada Instagram. Tu jaga-jaga hadirin. Baik. Ini kukunya daripada tembaga, mencakar muka dan dadanya dengan kuku tadi berdarah. Ini balasan orang yang mengumpat dan orang yang mencela. Nabi jalan, ada tengok lubang kecil, keluar thaur. Itu thaur adalah kerbau jantan yang besar, keluar. Tapi nak masuk balik tak boleh. Orang ini orang yang sombong.
jaga-jaga orang yang sombong. Sebahagian ulama tambah lagi, Nabi lalu di lembah bau harum, suara lembut, nah, lembut baunya tu macam bau kasturi, ada suara kat situ. Nabi tanya, "Ya Jibril, suara apa ni?" "Itu suara syurga." "Syurga tu sebut macam ni, Ya Allah, manakah janjimu dahulu untuk tempatkan aku orang-orang yang nak menempatkannya, sebab saya banyak bilik, banyak kain, banyak pakaian, banyak selendang sutera, banyak mutiara, intan, perak, emas, gelas, piring, cerik, kenderaan, kenderaan kuda, ya, madu, minuman, susu segar, arak." Lalu kata Allah, "Kamu akan dimasuki oleh orang muslimin, muslimat, mukminin, mukminat, para nabi, para rasul, orang yang saleh, orang yang tidak syirik pada Allah. Aku redha," kata syurga tadi. Taklah dia bunyi lagi. Lalu lagi, di lembah suara ni seram, menakutkan, bau busuk pula. Nabi tanya Malaikat Jibril. Malaikat Jibril jawab, "Itu suara amukan neraka." Apa kata neraka? "Ya Allah, manakah janjimu untuk tempatkan orang-orang ke dalamku? Aku banyak rantai, belenggu, api, air panas, buah-buahan, beduri, nanah, azab, kawah yang dalam, panas yang sangat-sangat." Saya pendekkan ni, dia riwayat panjang. Allah mengatakan, nanti orang musyrikin, orang musyrikat, kafirin, kafirat, orang jahat, lelaki dan perempuan, penderhaka yang sombong, tidak percaya hari hisab, hari kiamat, akan masuk ke dalam. Nabi jalan, Nabi lihat Dajjal. Dajjal betul-betul, Dajjal ni tinggi, tubuh besar, warna kulit putih bersih, satu mata ada bijinya keluar macam anggur kat mata sebelah kiri dia tu, terkeluar. Bukan satu mata je, dua mata, tapi satu mata terkeluar, tersembul. Mata berkedipan seperti bintang, rambut tebal seperti dahan yang rimbun yang banyak daun, Masya Allah, seperti Abdul Uzza ibn Qattan. Nah, Nabi jalan, lihat tiang-tiang besar putih seperti permata dipikul sebahagian malaikat. Ditanya Nabi, "Siapa ni?" Mereka jawab, "Tiang-tiang Islam yang diperintahkan meletakkannya di Syria, bumi Syria nanti, tempat turunnya Nabi Isa alaihissalam." Jalan lagi, ada suara sebelah kanan, "Hai Muhammad, lihat saya, Sa'ad, aku ingin bertanya padamu." Nabi tak jawab. Malaikat Jibril, "Orang tadi penyeru Yahudi. Sekiranya kamu menjawabnya, umatmu cenderung kepada Yahudi." Ini tamfilan-tamfilan. Terus berjalan, perempuan, pakaian menjolok mata, tapi tangan penuh perhiasan. "Ya Muhammad, lihatlah pada saya, Sa'ad, aku ingin bertanya padamu." Nabi tak toleh pun, Nabi tak jawab. Tanya Malaikat Jibril. Kata Malaikat Jibril, "Itu adalah dunia yang mempersonakan. Sekiranya kamu menjawabnya, umatmu akan memilih dunia daripada akhirat." Jalan lagi, seorang lelaki tua di tepi jalan, "Ya Muhammad, halum bina, halum, halum ilayya, halum bi, datang ke sini." Kata Malaikat Jibril, "Tak, teruskan ya Muhammad." Nabi tanya, "Siapa?" Malaikat Jibril jawab, "Musuh Allah, iblis, yang ingin menggodamu untuk cenderung pada iblis." Jalan lagi, jumpa seorang perempuan tua di tepi jalan, "Ya Muhammad, lihat padaku sekejap, aku ingin bertanya padamu." Nabi tak jawab, tak toleh pun. "Itu adalah," kata Malaikat Jibril, "dunia." Orang tua tadi, dunia. Ah, umur dunia tu macam orang tua tadi, maksudnya tak lama lagi nak meninggal. Jadi dunia kita ni dah tua dah, tak lama lagi nak kiamat. Akhirnya Nabi berjumpa dengan Nabi Musa alaihissalam sedang solat dalam kubur di tepi timbunan batu merah. Tubuh Nabi Musa tinggi, rambut lurus, kulit putih kelabu seperti orang Shanu'ah. Ada satu kaum namanya Shanu'ah di Yaman. Kemudian ada sebatang pokok tinggi, buah besar. Lelaki tua bersama keluarganya di bawah pokok tadi tu, lampu yang sangat terang benderang. "Siapa tu?" Kata Malaikat Jibril, "Itu ayahmu Nabi Ibrahim." Maksudnya apa? Keturunan Nabi Muhammad adalah Nabi, sebab Nabi Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abd Manaf bin Qusay bin Kilab ibni Murrah bin Ka'b bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr ibn Malik bin Nadhr bin Kinanah bin Khuzaimah bin Mudrikah bin Ilyas ibn Mudhar bin Nizar bin Ma'di bin Adnan. Itu keturunan Nabi.
daripada Adnan sampai nanti pada Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim sedang ini tersilapnya, bukan sedang solat tetapi sedang duduk di bawah satu pohon. Kemudian nak sampai ke Baitul Maqdis tadi ni, sini nak sampai sini, Nabi lihat ada satu lembah. Itu sebenarnya lubang neraka Jahannam. Terbentang luas seperti pemaidani yang terhampar. Ketika Nabi ditanya macam mana tu, seperti bara api yang sangat panas. Nabi pun dipendekkan cerita menjadi imam kepada para malaikat dan para nabi dan rasul ketika itu. Dan setiap nabi memuji Allah. Nabi Ibrahim dengan pujiannya, Nabi Musa dengan pujiannya, Nabi Daud dengan pujiannya, Nabi Sulaiman dengan pujiannya, Nabi Isa dengan pujiannya, Nabi pun nak memuji juga. Akhirnya Nabi puji begini: Alhamdulillahilladzi arsalani rahmatan lil alamin wa kafatan lin nasi bashiran wa nadhira wa anzala alayya alquran fihi tibyanun likulli shay wa ja'ala ummati khayra ummatin ukhrijat lin nas wa ja'ala ummati wasata wa ja'ala ummati humul awwaluna wal akhirun wa sharaha li sadri wa wada'a 'anni wizri wa rafa'a li dhikri wa ja'alani fatihan khatima. Kata Nabi Ibrahim, doa inilah yang menyebabkan habihadha fadalakum Muhammad. Dengan sebab doa inilah semua nabi-nabi kalah kerana doa ini. Nanti boleh tanya tuan-tuan yang lain apa maksud doa ini, sebab masa kita dah nak habis. Kesimpulan, apa hikmah dan pengajaran? Nabi berjalan, sebelum itu nak diperjalankan Isra Mi'raj, dibelah dada dulu kan, itu tanda tazkiyatun nafsi. Kalau nak berjalan pada Allah, nak berjalan, nak belajar ilmu akhirat, hati dibersihkan dahulu. Yang kedua, mesti ada guru yang mursyid. Sebab itu Malaikat Jibril menemani Nabi. Boleh sahaja Allah terus jalankan Nabi seorang diri, tak. Tapi dengan Malaikat Jibril yang berpengalaman, kita dalam ilmu tasawuf mesti berjalan, ada tunjuk, ada petunjuk guru kita, jangan seorang-seorang. Mi'raj, penduduk di langit bangga. Wahai bumi, walaupun Nabi dekat bumi, tapi Nabi juga ziarah kami. Berbangga orang di langit kerana diziarahi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naik ke maqam hakikat. Ni yang saya sebut tadi tu, maqam tadi tu. Hadirin tuan-tuan, puan-puan, kita sembahyang baguslah ya. Kita baca Quran baguslah, kita mengaji baguslah. Tapi belajar ilmu tasawuf. Supaya kita baca Quran menyelami maknanya. Bila kita sebut subhanallah, ada getaran dalam diri kita. Itu kena belajar dengan ilmu tasawuf. Sebab ilmu akidah untuk kita mengenal Allah dengan ilmu. Tapi ilmu tasawuf untuk mengenal Allah dengan rasa. Rasa tu tak boleh sebarang, dia mesti dirasa. Mi'raj di dalam solat. Sebab itu kena belajar hakikat solat zahir dan batin. Kata Imam Al-Ghazali, bawa enam ini baru dapat khusyuk dalam solat. Satu, hadurul qalbi. Ketika solat, hadir hati. Yang kedua, tafahum. Faham yang dibaca. Tiga, haibah. Rasa hebatnya Allah. Empat, ta'zim. Membesarkan Allah. Tapi dalam pada tu haya, malu. Sebab dalam sembahyang, boleh cari dekat mana cangkul hilang. Dekat mana kunci hilang. Malu. Tapi yang kelima, rajak. Harap rahmat Allah, terimalah solat kita. Dan yang terakhir, Isra Mi'raj antara hikmahnya menghiburkan hati Nabi. Kan Nabi tadi sedih, nah, kematian pak saudara yang tercinta Abu Talib, isteri yang tercinta Sayyidatina Khadijah, tidak diterima dakwah oleh kufar musyrikin Makkah, juga dikasari oleh orang Taif. Sedih Nabi. Lalu Nabi perjalankan, Allah perjalankan Nabi. Sini kata ulama, kalau kita sedih, pergi tempat yang tidak sedih. Mungkin kita ada sedikitnya dengan suami, isteri kita, suami kita di rumah, dalam tempat dapur. Jangan dekat dapur. Pergi dekat ruang tamu. Jangan bertemu kat situ. Dekat ruang tamu pun sedih juga. Pergi keluar rumah. Nah, keluar rumah pun sedih juga. Siram pokok bunga. Siram pokok bunga kita pun sedih juga. Siram pokok bunga orang.
Senawang pun sedih juga. Pergi ke Seremban sekejap, driving. Kalau di Seremban pun sedih juga, pergi ke Port Dickson. Port Dickson sedih juga, pergi ke Langkawi, Kedah. Jauh sedikit. Itu psikologi. Supaya kita jangan teringat-ingat perkara itu. Nah, seperti Nabi diperjalankan oleh Allah, tasliyatan menghibur baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wallahu a'lam bissawab. Maaf sejam lebih saya berbicara. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan paling kurang kita tahu sedikit cetusan Isra' dan Mi'raj bukan perkara biasa tapi perkara luar dan punya hikmah dan rahsia. Baru sedikit kita ceritakan. Belum lagi kita cerita dari segi tasawufnya, tujuh maqam mengenal Allah. Kalau rezeki kita ada, umur kita panjang, kelapangan pun ada juga. Tidak berjanji, tapi kalau tuan-tuan jemput bulan Rejab tahun depan, kita akan bicara tujuh maqam mengenal Allah. Nah, terima kasih pengurusi surau kita, para asatidah, tuan-tuan, puan-puan, ayahanda, bonda menjemput. Mudah-mudahan semua kita dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Hadza wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.